Selamat pagi. Tajuk renungan kita pada pagi ini ialah Menengada dan Menunggu. Ayat inti kita, tetapi bagiku, aku akan menengada kepada Tuhan. Aku akan berharap kepada Tuhan, penyelamatku, Allahku akan mendengar aku. Dalam Mika 7 ayat 7. Banyak tekanan dikenakan ke atas orang-orang muda hari ini untuk berkahwin. Dan sementara tahun-tahun berlalu dan mereka mendapati diri mereka masih bujang, ramai yang mendapati diri mereka sangat terdesak untuk mencari seorang pasangan sehingga mereka menurunkan standar mereka untuk mencapai tujuan mereka. Saya suka dengan apa yang Mika katakan di sini dan saya pikir ia adalah satu rancangan yang penting bagi orang-orang bujang untuk digunapakai dalam hidup mereka. Mika berkata, aku akan menengada kepada Tuhan. Fokus kita dalam hidup tidak sepatutnya untuk mencari wang, memperolehi prestige, atau bahkan memasuki alam perkahwinan, melainkan untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan. Biarlah orang-orang bujang menemukan pemenuhan dan kepuasan mereka dalam Tuhan, tanpa mengira status hidup sosial mereka. Mika juga mendorong kita untuk menunggu atau berharap kepada Tuhan. Masyarakat mengajar kita bahwa masa itu singkat, dan lebih cepat seseorang berkahwin lebih baik. Sebaliknya, kajian menunjukkan bahwa mereka yang berkahwin sebelum umur 20 tahun adalah 2 kali atau 3 kali ganda lebih berkemungkinan untuk bercerai daripada mereka yang menunggu. Kesimpulan saya ialah bahwa adalah lebih baik menunggu untuk berkahwin sehingga umur lebih tua sedikit. Tunggu sampai pengajianmu selesai dan kamu memasuki alam bekerja. Tunggu sehingga Tuhan menghubungkan kamu dengan orang yang tepat berbanding terburu-buru memasuki perkawinan dengan orang yang menyukai kamu. Kamu tidak akan pernah menyesal dengan keputusan untuk mempercayai waktunya. Mika menjanjikan, Allahku akan mendengar aku. Apa yang janji ini beritahu kepada saya ialah bahwa apabila kita berdoa, apabila kita mencari Tuhan untuk memohon bimbingan dan apabila kita menunggu Tuhan untuk menunjukkan kepada kita pasangan yang tepat, Dia akan mendengarkan permohonan kita. Sekarang, itu mungkin berarti kita harus tetap membujang untuk beberapa waktu. Atau bahkan sepanjang hayat kita. Seperti kata-kata dari salah seorang anak perempuan saya lebih suka bersendirian dan membujang daripada bersendirian dan berkahwin. Hubungan yang salah boleh membawa banyak kesakitan dan ketidakbahagiaan kepada sebuah perkahwinan dan kepada para individu yang terlibat. Jadi,
Mari kita menyimpan kata-kata Mika dalam hati. Menengadahlah kepada Tuhan, tunggu dan ingat bahwa Dia akan mendengar kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mahu menengadah kepada-Mu untuk memohon bimbingan dan pemenuhan serta menunggu Engkau memberi jawaban kepada permohonan kami. Terima kasih untuk janji bahwa Engkau akan mendengar dan menjawab kami. Sehingga waktu itu, semoga kami akan bersabar. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, Yesus, Juru Selamat kami. Amen.